Halo teman-teman semua sahabat YouTuber di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan penjelasan dan memperkenalkan sebuah kripto baru yang bernama Ecoin, the crypto for everyone. Di sini adalah platform awal dan di sini kita akan login ke akun saya. Apa itu sebuah Ecoin? Jika kita di sini mendaftar dan memiliki Ecoin, maka kita akan dapatkan 10% hingga 15% bunga pada tabungan Anda. Jadi di sini kita memiliki Ecoin, mendaftar secara gratis dan kita akan mendapatkan 1000 Ecoin secara gratis. Dan kita akan mendapatkan bunga 10% sampai 15% setiap bulan dengan jumlah Ecoin yang kita miliki jika Ecoin kita simpan. Oke. Next, saya akan login. Di sini kita daftar hanya cukup menggunakan email. Setelah kita daftar, kita bisa memiliki akun Ecoin. Di sini saya memiliki jumlah 53.850 Ecoin. Fantastik. Karena saya di sini memiliki beberapa rujukan atau mitra sekitar 36 sampai 77 mitra. Di sini mitra kedua 41, mitra pertama 36. Dari level-level itu saya mendapatkan bonus tambahan sampai 53.850 Ecoin. Dan di sini ada tombol simpan. Jika saldo masuk di saldo saat ini, kita klik simpan. Otomatis kita di sini akan mendapatkan, jika kita masukkan di sini, kita akan mendapatkan bunga sekitar 11% sampai 15% setiap bulan. Nah, berhubung saya punya, ini sekarang sudah saya simpan, maka saya akan mendapatkan bunga setiap bulannya dari saldo total saya 53.850, saya akan mendapatkan sekitar 11%. Oke, dan di sini ada menu referensi rujukan transaksi saya. Dari di sini kita bisa melihat semua transaksi referensi, transaksi bunga. Oke, untuk masalah bunga kita tinggal klik aja transaksi bunga. Maka di sini akan terdaftar semua bunga yang kita dapatkan akan masuk di sebelah sini. Oke. Untuk masalah setoran dana, nah, di sini pada saat saya pertama kali mendaftar, saya mendapatkan bonus 1250 Ecoin dan kemudian saya langsung setorkan untuk ditabung. Karena saya ingin mendapatkan bunga setiap bulan. Jadi teman-teman kalau belum disimpan atau ditabung segera dipindah. Tapi kalau sudah otomatis dipindah, maka teman-teman tinggal tunggu aja. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan bunga setiap bulannya 11%. Oke. Untuk masalah penarikan, di sini tarik dana. Nah, di sini saya kemarin mencoba 250 saya tarik. Maksudnya di sini masalah penarikan itu dari dana yang kita sudah tabung tadi kita tarik itu nanti pindahnya ke saldo utama kita. Nah, setelah pindah ke saldo utama kita baru bisa kita transfer ke sesama member atau nanti kita jual ke exchanger, seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk masalah penarikan atau pencairan dari saldo yang sudah kita tabung tadi ke saldo utama itu sekitar prosesnya 1 bulan teman-teman. Jadi setelah 1 bulan nanti saldo kita yang ada di penyimpanan saldo sini akan pindah ke saldo saat ini teman-teman. Nah, setelah pindah ke saldo saat ini baru kita bisa jual atau kita bisa transfer. Ini di sini ada permintaan transfer. Kita bisa jual ke sesama member atau ke
lain-lain yang ingin membutuhkan e-coin teman-teman. Nah, di sini ada jual Eko. Nah, seperti ini teman-teman. Anda harus memiliki saldo minimum 10.000 Eko di akun Anda saat ini untuk menjualnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti jika perusahaan ini sudah mencapai jutaan member, maka nanti kita akan mendapatkan info gimana cara kita mencairkannya teman-teman. Dan karena perusahaan ini masih unyu atau masih baru, sekitar paling baru 15 hari lebih gitu teman-teman. Dan sekarang kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa perusahaan ini sudah memiliki 734.000 pengguna teman-teman dalam waktu yang sangat singkat. Dan itulah tujuan perusahaan memberikan kripto gratis. Sedunia terbesar di dunia telah dimulai, 700.000 daftar hanya dalam 14 hari. Seperti itu teman-teman. Kenapa perusahaan memberikan sebuah e-coin secara gratis? Karena tujuan perusahaan ingin memperkenalkan ke semua banyak kalangan member teman-teman. Jadi dengan sistem yang unik yang sangat simpel, kita mendaftar hanya dengan email, maka itulah kemudahan. Dan juga kita juga bisa mentransfer e-coin sesama member seperti halnya PayPal, kita bisa menggunakan transaksi, dan mungkin tujuannya hampir seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini perusahaan hanya ingin mengembangkan atau membesarkan agar semua orang bisa memahami e-coin atau memiliki e-coin teman-teman. Dan di sini kita juga bisa melihat apa saja strategi untuk memperoleh miliaran pengguna. Kita bisa baca semua teman-teman di sini, semua sudah terlihat tentang visi dan misi perusahaan. Jadi teman-teman tinggal melihat saja atau membacanya. Di sini ada menu fak. Menu fak kita bisa buka di sini. Nah, di sini kita akan melihat penjelasannya secara detail. Apa itu e-coin, apa yang memberi nilai pada token e-coin di masa mendatang, apa alasan untuk membuat koin lain ketika sudah ada banyak cryptocurrency, mengapa pertumbuhan e-coin tidak berhentikan, bagaimana cara kerja e-coin, apa saja cara berbeda untuk mendapat e-coin gratis, bagaimana cara memverifikasi email di situs web e-coin, bagaimana cara kerja suku bunga e-coin, bagaimana cara e-coin di atas 1 miliar orang, mengapa berinvestasi di e-coin, mengapa Anda tidak melakukan ICO, semua sudah dijelaskan di sini teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini setiap hari member berdatangan mendaftar karena ingin mendapatkan free e-coin secara gratis teman-teman. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, konsep yang sangat rapi dan simple teman-teman. Di sini sekarang sudah 734.539 dan terus meningkat teman-teman. Bisa lihat setiap detik bertambah member baru, setiap menit, setiap detik seperti ini teman-teman. Dan ini target perusahaan dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, targetnya kurang lebih harus bisa mencapai dalam 1 bulan teman-teman bisa mencapai jutaan orang yang sudah bergabung teman-teman. Nah, dari tujuan seperti itu, jika sudah banyak member yang mengenal e-coin, nah, maka e-coin tersebut akan bernilai teman-teman. Nah, seperti halnya Facebook, seperti halnya WhatsApp, kita daftar WhatsApp pun gratis teman-teman, kita daftar Facebook pun gratis. Nah, dari gratis tersebut maka banyak orang yang menggunakan layanan tersebut teman-teman. Nah, maka dari itu dengan kita mendaftar e-coin dengan mendapatkan gratis, mungkin semua orang banyak yang bergabung teman-teman. Nah, untuk saran saya, karena ini masih tahap baru 14 hari, kita masih bisa menggunakan referensi referral kita
untuk membagikannya ke banyak orang. Kenapa? Karena agar kita mendapatkan bonus tambahan, teman-teman. Karena jika kita membagikan rujukan referensi kita akan mendapatkan bonus 1.000, teman-teman. Dan untuk saat ini, karena sudah ada 700.000 member, maka dikurangin, teman-teman, untuk bonusnya. Rujukan pertama cuma mendapatkan 900, dan rujukan kedua kita mendapatkan 225. Lah, dan itu akan berkurang terus, teman-teman. Karena apa? Karena yang diciptakan di sini itu sekitar 1 triliun e-coin, teman-teman. Lah, terus yang dibagikan sekitar 500 miliar e-coin, teman-teman. Jadi jika 500 miliar itu sudah dibagikan, sudah dikenalkan ke banyak orang, otomatis nilai e-coin itu akan secara logis itu akan bernilai, teman-teman. Lah, dari situlah strategi perusahaan memperkenalkan e-coin, teman-teman. Oke, dan di sini e-coin ini nanti akan melalui exchanger, teman-teman. Kita juga bisa akan menjualnya di exchanger yang akan dibentuk, dan itu segera akan diumumkan, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang sudah memiliki e-coin atau menyimpannya. Karena kenapa? Karena walaupun teman-teman saat ini tidak menjualnya, teman-teman tetap akan mendapatkan bunga 10% sampai 15%. Jadi teman-teman, kenapa perusahaan memberikan bunga 10% sampai 5% setiap bulan? Lah, karena biar e-coin ini tetap stabil, teman-teman. Karena apa? Jika perusahaan memberikan bunga, otomatis semua member yang sudah mendapatkan gratis tidak sembarangan membuang dan menjualnya, teman-teman. Karena apa? Karena buat apa dijual? Seandainya kita bisa menyimpannya dan mendapatkan bunga, kita bisa mengambil keuntungan bunganya saja, teman-teman. Jika teman-teman memiliki e-coin yang sangat besar, otomatis bunga 10% apa terkecil apa besar, teman-teman, pastikan besar. Itu pun kita bisa menjualnya, teman-teman. Lah, dari situlah kesempatan untuk saat ini bagi teman-teman yang sudah memiliki akun yang sudah berdaftar, bagikan referensi teman-teman ke banyak orang agar mendapatkan bonus lebih besar dan lebih banyak, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk masalah proses penarikan, proses penjualan, itu nanti semua akan diinfokan gitu, teman-teman. Karena ini masih dari dalam tahap awal, tujuan perusahaan yang utama itu memperkenalkan ke banyak orang. Nah, jadi kalau masalah untuk nanti dijual di exchanger mana itu sudah dipikirkan oleh perusahaan itu tersendiri, teman-teman. Jadi perusahaan menciptakan tidak mungkin tidak ada proses penjualan, apalagi di sini sangat simpel. Kita juga bisa menjual ke sesama pengguna atau sesama member melalui transaksi hanya menggunakan email, berbasis email, teman-teman. Jadi ini sangat simpel, seperti halnya PayPal. Kita kalau bertransaksi jual beli online seperti itu, jadi kita bisa membelinya menggunakan email aja, alamat email. Jadi kita bisa mentransfer menggunakan email itu apa e-coin kita, seperti itu. Jadi kalau logisnya itu sangat simpel dan sangat-sangat sederhana, teman-teman. Jadi tunggu aja langkah-langkah selanjutnya, prosedur perusahaan seperti apa, pasti diinfokan. Di sini juga ada telegram grup, kita bisa menyaring di sana info-info yang diberikan oleh admin, kelanjutannya seperti apa, seperti itu. Karena di sini intinya kita tidak disuruh mengeluarkan uang, teman-teman. Jadi kita daftar, kita mendapatkan gratis 900 e-coin untuk saat ini. Yang dulu 1.000 sekarang tinggal 900, dan itu akan berkurang terus, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan nilai 1.000 e-coin itu sekitar 2 dolar, teman-teman. Maka dari itu kesempatan ini sangat bagus buat teman-teman yang sudah kenal lebih awal. Nah, lebih cepat untuk merespon dan membagikan referensi, maka kesempatan teman-teman untuk mendapatkan bonus e-coin lebih banyak.
Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sini. Jadi teman-teman untuk yang sering bertanya gimana cara menjualnya, gimana cara menariknya, gimana cara mencairnya, jangan khawatirkan hal itu teman-teman. Itu sudah akan dipikirkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman di sini cuma fokus gimana caranya agar saya mendapatkan ekoin lebih banyak. Nah, itu logisnya teman-teman. Karena di sini teman-teman tidak dipungut biaya apapun, cukup mendaftar dan akan mendapatkan bonus. Dan juga sudah mendaftar. Dan jika sudah mendaftar, teman-teman hanya fokus saja untuk memperkenalkan Ecoin ke semua orang agar semakin banyak orang yang mengenal, otomatis Ecoin kita akan bernilai teman-teman. Itulah visi dan misi perusahaan teman-teman. Oke, mungkin sampai situ saja penjelasan kali ini dari saya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Global Business, karena di sini akan kami update selalu info-info mengenai koin dan bisnis-bisnis lainnya. Oke, mungkin dari situ saja. Terima kasih.